Oke bro, kita mampir di kandang ini teman-teman, habis dari pasar ya. Ini permintaan subscriber atau penonton kita yang kemarin, kita kan kemarin kesini bro, aduh silau silau. Nah ini kita kan kemarin kesini, nah, pastinya yang mengikuti video saya terus tahu ini di mana, betul ya, ini di kandangnya Mas Willy kemarin ya, yang pakai pelet ini bro, pakai pelet. Nah ini peletnya teman-teman, ini. Nah kemudian ada yang komen atau ada yang WA ke saya, diminta atau minta tolong untuk main ke sini lagi melihat sapi-sapinya begitu. Nah sapi-sapinya seperti ini teman-teman, kita lihat gemuk apa tidak begitu. Kalau racikannya sama, kita juga barusan melihat itu pakai, masih tetap pakai pelet ya, ini ngaduknya pakai apa ini, mixer seperti ini. Nah kita coba lihat pelan-pelan saja teman-teman, lihat pelan-pelan saja di sini. Nah ini bro hasilnya peletnya itu, peletnya banyak yang tanya juga, Mas pelet itu mereknya apa? Sebenarnya belinya curah teman-teman, tidak ada mereknya, tapi dari Wilmar begitu katanya, seperti itu sih, banyak yang sudah mengemas ulang seperti itu bro. Nah seperti ini sapi-sapinya teman-teman. Ini, oh ini pekcong bro, pekcong. Aku mau minta bibitnya aja. Nah ini teman-teman, seperti inilah, kita hanya lihat-lihat saja teman-teman. Iya, ada juga kemarin yang tanya ini ya, penjelasan tentang otomatis, minum otomatis ya. Ya mungkin buat teman-teman yang belum pernah tahu ya, bingung ya kok bisa ya ini diminum terus airnya muncul lagi ya, ada juga yang tanya seperti itu ya. Seperti itu kita jelaskan lagi sekalian ini bro, sekalian. Jadi ini lubang-lubang ini adalah tempat minumnya. Kenapa bisa airnya muncul ketika diminum? Karena air itu kan ketinggiannya sama tuh bro. Ini ketika air itu, jadi ini terhubung. Ini adalah bak pelampung. Itu tempat minum, tempat minum. Ketika airnya itu surut atau diminum habis, otomatis di sini airnya juga ikut habis juga. Itu ada keran penutupnya di situ, itu terhubung sama ini ya. Nah, airnya turun otomatis, kalau air ini turun, ini pelampung ini akan turun seperti ini dan air akan terbuka. Nah itu terbuka kan, ini mili toh. Nah ini dari tandon bro, ini harus ada tandon lebih tinggi. Mana ini tandonnya, mungkin pokoknya tandon lah, di mana itu ya, di sana mungkin ya, ya pokoknya itu. Ini keran dari tandon, ini bak, terus itu ada lubang ke sini, sana. Itu hanya gitu aja, sederhana sebenarnya. Penjelasan untuk ininya apa? Air minum otomatis. Ya, sama ini juga teman-teman. Ini ketika air kalong atau airnya turun seperti ini akan turun juga ke ampul ini. Nah itu, ini akan airnya keluar loh, tuh. Oke, nah, oke tuh sekilas tentang ininya teman-teman, air otomatis. Oke bro, kita coba lihat sapi-sapinya. Saya lihat tidak ada yang kurus bro, gemuk-gemuk semuanya ini. Gemuk-gemuk semuanya. Kandangnya Mas Willy tuh bro, yang pakai pelet itu loh. Ini hasil peletnya ya, hasil peletnya ini bro, hasil peletnya ini. Saya cuman main aja ke sini. Nah, hasil pelet ya. Seperti inilah,
ini rawatan ya tidak terlalu lama. Ini ya, ini sapi yang kemarin tuh loh, kita kesini kan belum lama toh. Ya, sapi yang kemarin itu. Ini maaf ya, saya nggak jelasin apa-apa ya, karena ya, requestnya hanya Mas coba main ke sana lagi bagaimana hasilnya. Ini hasilnya pelet, artinya seperti itu. Hasilnya pelet. Tentu saja pelet tadi ini tidak pelet saja, dicampur dengan ampas tahu, kledele begitu. Hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya ya. Kita coba ke sana. Jalan ke sana, bro. Ini chopper-nya. Ya. Oke. Kita ke sini. Sampai turun-turun. Aduh, nyiprat, bro. Kecipratan yang ini aku. Gak mau, sini aja. Kecipratan. Nah, bibit pakcong ini banyak nih, bro. Aku minta aja. Tak tanam. Kenapa iki sok koyo ngene ambles. Ini bro. Kena opo iki? Kena bokonge sapi. Wah iya. Iso kalah ngene. Kena bokong sapi. Iki hasilnya ya, bro ya. Ini memang sebenarnya kita enggak boleh bangunin sapi. Saya enggak bangunin, bro. Dan biarin ini tidur, teman-teman. Karena apa ya? Proses pengemukan itu saat sapi tidur itu terjadi penambahan daging lemak. Seperti itu. Kira-kira seperti itu katanya para ahli ya. Wah, ini kita coba pengen lihat ke sini itu seperti apa, bro. Ini lahan rumputnya. Lahan pakcong, bro. Lahan pakcong ini. Aku nanti mau minta. Minta lahan pakcong, minta bibit. Oke, teman-teman ya. Seperti itulah hasilnya. Jam segini memang ini jam 12, teman-teman. Belum waktunya untuk memakan, mengasih makan belum. Ini masih siang ya, bro. Seperti itu, teman-teman. Wah, tambah bangun ini. Jangan bangun, biar buatlah dagingmu. Wah, ini sangar ini, bro. Sangar. Nah, ini jam piro kok mangan ya, Pak? Jam piro kok? Jam 3. Jam 3. Iku ngan Mas, sing gajian sing ana lugute iku, Pak Cong iku ya. Aku njaluk ae nganune bibite. Wake. Tak aku njaluk ya, tak tandure kok. Api-api. Oke, bro, itu aja hasilnya pengemukan di kandangnya Mas Willy ini, teman-teman. Kandang yang dulu di sana bagus rumah makan itu sekarang seperti ini, bro. Nah, kita tutup dulu aja, bro. Saya mau minta bibit pakcong. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat yang kemarin request minta hasil pelet seperti ini, melihat hasil pelet. Oke.